Sampai. Bu, mangga. Oke. Monggo, Pak. Monggo. Ini wonten anu nggih, mobil lebet mriki nggih. Nggih. Dengan lihat mobilnya seperti apa, Bu? Mobilnya itu bersih. Enggak ada tikete, ngoten. Enggak kotor mobilnya. Enggak kotor. Terus ada bekas roda mobil enggak, Bu, di sini? Enggak ada. Bu, kalau biasanya kan jenengan sampaikan tadi ada mungkin di sini memang ada jalur, tapi jalurnya kalau kemarau, Bu, ya. Itu biasanya yang lewat di sini apa, Bu? Kalau truk, ada truk engkel nek musim panas itu. Nek musim hujan gini, enggak pernah ada yang lewat. Enggak bisa. Tapi bisa ya jalan ini dilalui nggih, Bu? Ya bisa kan kalau panas gitu. Kalau kemarau. Ini mobil awal ya. Oh. Mulus, Pak, ya. Niki yo, niki yang orang cerepet blas nih. Ya, Pak Resi. Mari tadi pagi kan tak tanyain, lo Mas, janjane kronologisnya gimana kok bisa sampai situ. Saya tuh ngikutin Google, Pak. Begitu saya masuk ke daerah itu, ya rasanya saya itu ya jalan biasa, jadi enggak kayak di jalan seperti itu gitu. Begitu sampai jalan buntu katanya dia muter ya biasa. Begitu mobil dibalik mau arah pulang, lihat jalannya licin seperti itu, kaget dia terus. Akhirnya berhenti, baru sadar di situ. Akhirnya dia nunggu sampai pagi. Semalam itu makanya akhirnya kemarin tuh sampai habis, dia hidupin lampunya terus takut kan dia. Karena di tengah hutan. Yang ini. Dari mana, Pak? Orangnya itu, Pak? Dari ngemplak, dari kayu. Kayu. Wong ada di dalamnya ada durian banyak. Oh. Ya itu di jarah wong kono kan ya, Bu. Itu polisi, Pak, katanya, Pak? Ya, polisi. Polres mana? Polisi Polres Pasuruan. Pasuruan. Ya. Terus tadi diambil jam berapa, Pak, mobilnya? Tadi diambil ya pas saya pulang dari sana tadi sekitar jam setengah duaan, jam satu nanti.